Halo guys, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan pastinya harus tetap semangat dong ya. Yuk ikuti perjalanan kita hari ini. Kita jalan-jalan di pusat perbelanjaan di Kota Kediri. Jadi ceritanya kita habis muter-muter, karena udah siang kita lapar, dan terus kita mau cari makan nih guys di food court di sini. Nah, ini kita naik dari lantai 2. Jadi kita langsung jalan-jalan menerobos sambil lihat-lihat kanan kiri, guys. Jadi tujuan kita sebenarnya hanya ingin makan aja. Dan di hari ini suasana masih sepi guys, mungkin karena memang banyak yang masih pada silaturahim atau lebaran di tempat sanak saudaranya. Jadi di salah satu pusat perbelanjaan atau mall di Kota Kediri ini masih lenggang, sepi. Padahal di sini banyak sekali diskon guys. Nah ini untuk Anda yang habis lebaran, angpaunya banyak, bolehlah ya datang ke sini, borong-borong, mumpung banyak sekali diskon di hari ini guys. Biasanya sih sampai satu minggu ini diskonnya guys. Untuk diskon kebanyakan pakaian ini guys. Jadi untuk pakaian banyak sekali diskon, mulai dari yang 20% sampai dengan 50% diskonnya guys. Ini kita sudah ada di food court, kita coba cari makan di sini guys. Ini anak-anak pengennya ke sini. Kita coba bisa nggak ya? Karena baru buka juga ini guys. Dan ternyata guys, kita harus nunggu 1 jam lagi. Sudah nggak sabar, anak-anak udah lapar. Akhirnya kita ganti tempat. Nah, ini kita ke Yoshinoya ya. Makanan Jepang di sini guys. Yoshinoya Jepang nomor 1 ini ya. Dan di sini antri juga guys, tapi sudah bisa pesan. Jadi kita pesan di sini aja guys. Oke guys, demikian perjalanan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Dadah.